أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم صدق tadi kita menyimak surah al-baqarah ayat 119 dan langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz dengan temanya yaitu sejarah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merayakan atau memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan yang diselenggarakan bukan hanya di masjid-masjid, di majlis taklim, tapi juga dilaksanakan di instansi-instansi pemerintahan baik swasta maupun yang pemerintah. Semua dalam rangka apa? Hormat, memuliakan, mengagungkan, menghormati kelahiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini memperingati. Tapi tentu ada asal muasalnya. Ada sejarah ada yang menginisiasi, ada yang mengawali. Karena segala sesuatu pasti tidak ada, tiba-tiba ada. Pasti ada yang mengawali. Jamaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, tradisi perayaan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diadakan pada zaman, ada dua versi ya, jamaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua versi, Menurut sejarah ada dua pendapat yang menjelaskan tentang asal muasal tradisi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan pada zaman Khalifah Muiz Lidinillah. Dia adalah salah satu khalifah dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir yang hidup pada tahun 341 Hijriah. Masih awal-awal, uh, masih termasuk generasi salaf, masih tiga tahun, 300 tahun awal, 341 Hijriah. Namun perayaan maulid Nabi yang besar-besaran sempat dilarang oleh Al-Afdal bin Amir Al-Juyush Perdana Menteri Khalifah Al-Musta'ali masih dinasti Fatimiyah. Jadi sempat vakum, nggak ada perayaan-perayaan lagi. Baru kemudian Maulidun Nabi Muhammad SAW diperbolehkan lagi diadakan pada masa pemerintah Amir Lil Ahkamillah pada, mas, pada tahun 540-524 Hijriah. Baru diadakan lagi, baru dirayakan lagi. Dan dia adalah pemimpin sekaligus imam dinasti Fatimiyah, yakni Amir Lil Ahkamillah. Nah, ini pendapat pertama yang kami nukil dari sumber eh, salah satu sejarawan Mesir, yakni Syekh Syamsuddin ash -Shakhawi. Pendapat kedua, sejarah Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama kali dilaksanakan oleh Khalifah Mudafar Abu Shahid. Saat itu sang Khalifah sedang mencari cara bagaimana membangkitkan semangat tentara-tentara Muslim, bagaimana membangkitkan kembali heroisme kaum Muslimin ketika menghadapi kaum kufar yang memerangi kaum Muslimin saat itu. Karena apa? Panjangnya peperangan, peperangan demi peperangan, bikin kaum muslimin lelah, capek. Hingga semangatnya, kalau bahasa orang Jepang, melehoi. Oh, melehoi? Ya, melehoi. Iya, enggak semangat. Enggak semangat. Akhirnya, Khalifah saat itu, Khalifah Mudhafar, mencari ide. Memanggil ulama-ulama untuk mencari Terobosan bagaimana membangkitkan kembali heroisme semangat juangnya kaum Muslimin yang berhadapan langsung dalam perjuangan membela agama. Nah kemudian lahirlah kisah-kisah e, indah yang tersusun dalam syair-syair yang sangat-sangat menyentuh hati bagi yang paham, ya. Yang kemudian lahirlah beberapa e, kisah maulidun Nabi Muhammad SAW dalam syair yang indah contoh seperti Maulidul Albar Zanji. Kita juga kenal Maulid Al Adibai. -ad kita mengenal Qasidah Bur Burda yang rada-rada baru Adia Lami. dan banyak lagi. Subhanallah. Tujuannya apa? Agar membangun semangat kecintaan umat Islam kepada sosok agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, salah satu pintu gerbang untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW, ya harus mengerti nabi kita. Caranya, ya dikenalkan perilakunya, kebiasaannya, pola hidupnya. Bagaimana beliau sabar dalam menghadapi perjuangan-perjuangannya. Saya yakin, untuk kita semua agak berat untuk ngikutin. Nabi itu luar biasa, mampu mengubah musuh menjadi teman, kawan, lawan menjadi kawan, teman, kawan eh, itu teman, tawan, sama jadi, saja. Ya. Subhanallah, banyak sekali cerita yang sudah mungkin jamaah menyimak. Rasulullah diludahin malah mengirim hadiah. Kalau ibu-ibu kira-kira nih, kalau ibu-ibu nih, jamaah diludahin. Dibalas lu udah lagi. Itu namanya adu jigong. Itu namanya adu jigong. Subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW tidak bahkan mau sholat ditimpuk dengan kotoran unta. Subhanallah, apakah beliau kemudian membalasnya? Tidak. Beliau yang paling heroik adalah ketika mau hijrah ke Taif, bukan disambut, tapi disam Sambit. disambit, berdarah. Ketika beliau berdarah beliau sibuk mengantisipasi darahnya tidak sampai menetes ke tanah. Karena apa? Sudah ada sumpah dari malaikat malaikat penjaga bukit-bukit di sekitar Taif. Satu tetes darah Nabi sampai ke bumi. Bukit-bukit yang ada di sekitar Taif akan diangkat untuk ditimpakan kepada orang-orang yang sudah kurang ajar kepada beliau. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malah didoakan. Doanya sangat indah. Allahumma hadikomi fa innahum la ya'lamun. Ya, ya Allah, anugerahkan hidayah untuk mereka. Karena mereka tidak paham. Karena mereka tidak mengerti. Karena mereka belum tahu. Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah maulidun nabi sengaja diangkat untuk membangkitkan kembali khub mahabbah Cinta kita kepada Nabi, sosok yang memang wajib dan harus kita teladani. Nah, maka kemudian sampailah kita di zaman yang katanya milenial sekarang. Bagaimana caranya membangkitkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Datanglah ke pengajian, datanglah ke majelis maulid, dengan kita kembali membaca. Indah banget, indah banget, asal kita ngerti bahasanya. Yang repot, kadang. Saking gak ngertinya bahasanya, maklum kita orang Indonesia. Tapi ya alhamdulillahnya kita sering melihat atau membaca terjemahannya. Mudah-mudahan sangat membantu kita untuk memahami syirah nabawiyah perjalanan Nabi. Hingga kita mampu menteladani, meniru, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin hanya sekukuh hitamnya perilaku Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengambil keteladanan dari perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya yang dapat Allah. saya sampaikan Bang David. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Aziz. Ibu silahkan ada yang mau bertanya. Silahkan langsung Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Saya Ibu Erna dari Masjid Alim Nur Rahman ingin bertanya. Monggo silakan. Pada zaman dahulu sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sahabat-sahabat udah hampir lupa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya baca di Sirah Nabawi maka diadakanlah lomba solawat ini oleh Syih Ayubi apa siapa nama itu saya jadi. Apakah benar itu? Jadi, untuk mengingatkan kembali para umat Islam, umat Islam seluruhnya, untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu yang dilakukan oleh para pemimpin, para ulama terdahulu, membangkitkan kembali rasa cinta, bahkan semangat. Keteladanan kita untuk mengikuti contoh yang sudah digambarkan dalam halia kehidupan Rasulullah SAW adalah kemudian eh, salah satu tokoh yang terkenal adalah Sultan Salahuddin al ayyubi ketika beliau memberikan eh, apa namanya suatu sayembara untuk para ulama menyusun kalimat-kalimat indah salah satunya contoh adalah Qasidah Burdah. Kursi Tabur adalah salah satu contoh kursi yang sangat indah andai kita tahu maknanya. Contoh, contoh. Ya Rabi bil mustofa balih mako Wa wangfir lana mamadho oh, ya wa Sial Terus diantara antara baitnya ada yang berbunyi begini. Huwa huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likullihau lil minal ahwa limutahimi. Pertanyaannya tahu nggak sih ketika ini disairkan, dilantunkan sedikit ya sedikit, untuk iya. meyakinkan kita ya, 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 ya. ya Rabbi wahai Tuhanku, bil Mustafa, demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belih maqasidana, hantarkan kami untuk meraih cita-cita kami, doa kami, harapan kami, keinginan kami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidan wa fil lana ya ma, ma ampuni kami ya Allah ampuni apa yang minta diampuni dari Allah Mama madha dosa-dosa yang udah kelewat ya wasi al karmi wa yang mah luas kemuliaannya ya Allah nah indah banget kan indah ya. masalahnya kita nggak mudeng iya 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 kan dikiranya apaan gitu kan <laughs> makanya penting kita ngaji ngaji dan ngaji apalagi pas itu tadi bait wal habibulladzi dialah Rasulullah alladzi turja syafa'atuh yang kita dambakan yang kita rindukan yang kita minta syafa'atnya Allah turja syafa'atuh mina ahwali ketika keadaan galau dan sangat mencekam karena apa kondisinya yaumul piyama. kita berharap karena apa kata nabi syafa'ati li ahlil irimin ummati kata nabi Syafaatku adalah untuk para pendosa besar dari umatku. Kira-kira itu, kita atau ibu-ibu saja, ya? Semuanya, <tuh> nah, itulah yang... Uh, mesti kita pahami kenapa kita harus membangun kecintaan kita lewat membaca sholawat, lewat membaca surah Nabawiyah yang terkandung dalam Maulidul Barzanji atau Maulid di atau maulid yang lain. Begitu. Masya Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz jadi tahu ya Bu ya. Yang belum tahu jadi tahu. Oh, yang sudah tahu jadi ingat lagi ya. Terima kasih banyak Ustadz Jadi kalau kita baca salawat itu atau kita baca doa atau kita baca Quran. Jangan cuma sekedar baca tapi cari tahu maknanya dan artinya. Jangan sampai nanti bacaannya bagus, hafalannya kuat. Begitu ditanya artinya apa? Ah. <laughs> ngerti karena Al-Quran itu adalah tuntunan hidup kita. Kalau kita ngerti doa yang bahasa Arab pakai kita ngerti pasti beda jiwanya Bu. Betul apa betul? Betul. Baik kita akan lanjutin lagi. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Kita akan ngaji bareng setelah ini sama Kiai yang paling kalem banget. Aduh saya ngomongnya juga gak rela ini. <laughs> Jangan mana-mana tetap di cahaya hati Indonesia.